Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan kita dengarkan pada hari ini tertulis dalam Lukas pasal 19 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Demikianlah firman Tuhan. Mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan lebih sungguh tidak hanya sekedar kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang baik. Yesus itu peduli kepada banyak orang. Tetapi bagaimana pengenalan kita terhadap Yesus bisa berdampak dalam kehidupan kita juga. Seperti itulah yang terjadi bagi Zakheus. Zakheus pada awalnya dia penasaran seperti apakah Yesus itu. Namun karena dia pendek, tapi tidak menghalangi dirinya untuk menyerah melihat Yesus lebih jelas. Maka dia memanjat pohon. Apakah Yesus tahu keadaan itu? Tahu. Malah Yesus berkata, Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu. Dan ini membawa sukacita yang besar bagi Zakheus. Mengapa? Karena memang pada masa itu pemungut cukai adalah orang-orang yang dianggap berdosa besar, di mana mereka sangat dikucilkan. Tapi tiba-tiba ada Yesus yang mau menumpang ke rumahnya, itu membuat hati Zakheus begitu bahagia. Dan dia menerima Yesus di dalam rumahnya karena sukacitanya itu. Karena dia merasa bahwa Allah melalui Yesus Kristus peduli kepada orang-orang seperti mereka, tanda kutip orang-orang yang berdosa, yang dianggap berbuat dosa yang paling besar, tapi ada yang peduli. Ini yang membuat sukacitanya. Dan apa yang terjadi? Di saat dia mengenal Yesus lebih sungguh-sungguh, ternyata itu membuat hatinya berubah. Di mana dia berkata kepada orang banyak di situ bahwa dia akan memberikan hartanya setengah daripadanya. Dan jikalau ada yang dia peras, 4 kali lipat dia akan kembalikan. Luar biasa pengenalan daripada Zakheus terhadap Yesus ternyata membawa dampak dalam kehidupannya. Ada perubahan di dalam hidupnya, di mana dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah berdampak kepada orang lain? Apakah kehadiran kita juga membawa sukacita kepada orang lain, membawa perubahan kepada diri kita, akan pengenalan kita kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Mari, dengan pengenalan kita dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, hendaknya itu membawa perubahan yang berdampak dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita di dalam kegelapan, tetapi marilah hidup di dalam terang Kristus, di mana orang-orang yang dekat dengan kita menjadi terberkati dengan kehadiran kita. Biarlah pengenalan kita kepada Yesus lebih sungguh-sungguh lagi, agar kehidupan kita juga membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin.
Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Agunglah karyamu tak terhingga.